inspirasi orang-orang Indonesia. Kira-kira tawarannya berkaitan dengan apa, sosial kah atau politik atau apa? Bisa apa aja, karena saat ini saya juga banyak bidang yang saya fokuskan adalah sosial budaya juga politik. Jadi mungkin bisa salah satu dari itu, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, menjadi seorang politik kita harus misalnya menjaga penampilan kita. Mungkin dari Fanny sendiri ada tips atau apa untuk menjaga penampilan? Oh, pasti, karena apalagi khususnya saya ya, jurnalis bekerja di lapangan gitu kan, panas-panasan gitu kan. Nah, satu yang paling penting ketika misalnya panas-panasan itu jangan lupa pakai sunblock. Sunblock itu penting banget. Dan kedua, kalau untuk perawatan, karena ya sebagai jurnalis kita tidak mengenal waktu ya, tugasnya itu. Kita tidak punya kata libur, bahkan ketika orang libur kita masuk gitu kan. Jadi sebisa mungkin ketika saya memiliki waktu saya selalu melakukan perawatan sendiri di rumah gitu. Dan itu dengan bahan-bahan yang simpel aja, putih telur dicampur dengan madu sama sedikit maizena, itu andalan banget sih, karena itu bisa apa ya, membantu pori-pori. Maaf, pori-pori, mencegah pori-pori dan mengeluarkan kotoran. Dan juga putih telur kan bagus untuk kulit, jadi lebih halus. Itu sih. Itu rutinnya biasa dilakukan kapan? Biasanya kalau saya hari Rabu malam, terus sama hari Jumat. Dua kali seminggu. Nah, untuk menjaga penampilan tubuh, apakah ada melakukan diet atau apa? Olahraga apa yang biasa dilakukan? Kalau diet, misalnya saya suka makan, ya. Jadi diet, enggak. Jadi saya lebih ke olahraga dan mengatur pola makan. Sama air putih. Nah, pola makan, berarti jangan lupa makan sayur. Walaupun sedikit, tapi setiap hari satu ada yang masuk asupan sayur dan buah. Kalau olahraga, secara rutin juga olahraga gitu, kalaupun nggak sempat ya lari-lari doang gitu misalnya, itu juga udah olahraga bagi saya gitu. Jadi ya itu olahraga favorit apa? Olahraga favorit sih lari, senang. Rutin itu setiap ada apa, ada waktu luang atau emang disempetin tuh setiap hari pasti harus lari? Iya, kalau lari itu disempetin, emang harus disempetin, karena kalau nggak disempetin nggak sempet gitu kan. Jadi lari itu yang rutin, tapi kalau renang saya harus lihat waktu juga. Jadi kalau ada waktu luang atau lagi yang bisa memungkinkan untuk sebelum melakukan aktivitas. Kalau Fanny sendiri tuh tipe orang yang tomboy atau feminine, wear sama perantan biasanya? Kalau I think I'm a bit of both ya. Kalau dibilang feminin banget enggak juga gitu kan, enggak bisa ketika membutuhkan agak sedikit sangar gitu, keluar juga sangar gitu. Maskulin ya? Maskulin, tapi kalau mungkin bisa jika dilihat dari penampilan feminin, karena saya orangnya suka pakai rok, pakai dress. Nah, tapi kadang-kadang ketika dibutuh untuk menjadi strong, perkasa, ya saya keluar juga gitu perkasanya. Combine ya? Combine sih. Target di 2016 ini apa sih? Dalam apa nih? Karir? Karir. Kalau dalam karir pastinya ingin menjadi lebih sukses. Dan saat ini kan saya fokusnya adalah luar negeri gitu ya, politik luar negeri, dan sering berdiskusi, berbincang-bincang dengan para duta besar. Tara besar dari berbagai negara yang ada di Indonesia. Khusus saat saya ingin nantinya kalau kesampaian di tahun ini diundang di satu konferensi internasional untuk menjadi salah satu yang menyumbangkan suara di situ. Karena ya suara dari orang-orang Indonesia gitu kan juga harus digambarkan dengan dia sebagai Indonesia gitu, tidak bisa membuat satu A, B, C gitu, tapi harus sebagai Indonesia gitu. Dan saya dengan ya wawasan yang saya punya yang pastinya akan selalu berkembang, karena jurnalis is about learning, never ending learning gitu. Jadi saya harap suatu saat bisa kesampaian. Sumatera Utara itu bagi saya adalah satu provinsi yang komplit. Kenapa? Kita punya dataran tinggi, kita punya dataran rendah, yang keduanya sama bagusnya gitu. Mungkin di kalau di Jawa punya puncak, kita di Sumatera punya beras tagi, punya gundaling. Gundaling terkenal sebagai produsen markisa yang paling enak di Indonesia. Dan kita punya pantai. Pantai di Indonesia itu banyak, dan juga punya kita punya pulau-pulau yang saat ini belum tereksplor dengan baik memang, tapi sudah ada upaya yang dilakukan untuk menuju ke sana, jadi mulai diperkenalkan. Nah, itu yang nantinya akan saya harapkan akan bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia dulu, ya realistis ya gitu, Indonesia dulu, lalu setelah di Indonesia dikenal baru di. Berarti itu kayak program kerja untuk ini loh, menunjukkan kalau Sumatera Utara tuh ada apa ya, kayak potensi untuk dikembangkan. Iya, karena sebagai mewakili Sumatera Utara berarti kan menjabat sebagai Putri Indonesia Sumut. Nah, Putri Indonesia Sumut
siapapun dia nanti mungkin setelah tahun ke depan itu ada yang terpilih lagi, tugasnya tetap sama. Kita tetap harus mempromosikan provinsi kita.